Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini, Kang Pah akan membagikan tutorial cara mengatasi masalah pada aplikasi GoTube hanya ada video pendek. Namun sebelum lanjut video ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama, kalian buka aplikasi setelan ya. Setelan atau pengaturan di handphone kalian. Di sini saya menggunakan HP Xiaomi. Kalian bisa menyesuaikan. Kemudian di sini kalian pilih manajemen aplikasi atau aplikasi. Yang ini. Setelah itu teman-teman pilih kelola aplikasi. Dan di sini kalian langsung saja ketikkan GoTube karena aplikasi saya sangat banyak. Kemudian kalian klik. Dan di sini kalian pilih penyimpanan. Di bagian ini kalian hapus chat dan data. Kita hapus chat ya, caranya saya ulangi seperti ini, kemudian bersihkan chat. Setelah bersihkan chat, kalian kembali lagi hapus semua data. Nah, seperti ini. Nah, setelah kalian melakukan penghapusan data, kalian bisa kembali dan kalian bisa kembali ke beranda. Kemudian kalian uninstall aplikasi GoTube. Setelah itu kalian download kembali dari Play Store dan kalian buka kembali, apakah masih ada hanya video pendek. Insyaallah akan teratasi ya teman-teman. Di sini kalian bisa mendownload kembali. Oke teman-teman, itu saja tutorial cara mengatasi masalah pada aplikasi GoTube yang hanya ada video pendek. Semoga bermanfaat dan terima kasih.